Okay, harapan Zarin Min untuk orang yang baru tengok episod 2, episod 3 malam ni. Malam ni episod 3. Okay. Harapan akak pertama sekali, akak memang suka kalau korang komen. Komen yang membina. Jangan, kenapa jadi macam tu? Jangan komen yang persoalan. Komen yang membantu kita orang yang potretkan benda untuk ada pengajaran, dapat kita perbaiki dan mengajar orang lain. Maknanya bagi info. Kalau nak komen, bagilah komen yang berinformatif dan positif, optimis dan membina. Itu betul-betul netizen yang sangat-sangat bagus. Jangan komen yang apa yang korang komen tapi kita orang tak dapat nak fix apa salah kita orang pun. Ya? So itulah. Dan harap memang tonton sampailah episod akhir, sebab walaupun ramai yang cakap macam supernatural, tapi ramai juga tak tengok supernatural kan sebenarnya. Come on. Kan? So tengoklah versi Melayu ni. Sebab apa yang kita tampilkan tu memang best. Sinematografi yang sangat cantik, yang seram macam tu. Yes. And jalan cerita dia, dia ada dua jalan cerita kalau korang perasan. Untuk sihir ni dia ada dua plot cerita yang bergerak sepanjang episod. Kita tahu Hood dan Noh, Noh dan Hood nak cari siapa identiti mereka yang sebenar, dan juga every sihir yang dia jumpa every episod. Tu keunikan cerita ni. Betul. Dia bergerak sekali. So kena tengok. Bukan mudah ya. Dia bukan one off story. Dia bukan one off. Dia ada cerita dia. Dia ada main plot, ada subplot. Sebab tu kena follow. Yes, kena follow. Betul. Dia kata tinggal follow nanti. Macam terlubuk tertanya-tanya. Dia berkait. Itu yang nanti korang akan mempersoalkan soalan-soalan yang tidak bijak tu. Padahal salah sendiri tak tengok. Kan? Tanya pula. Ustaz Ayub kan? Suka soalan itu. Ya. Korang nak ke tak nak? Kalau korang nak, pastikan support, trendingkan, rating tinggi. Kita sambung apa ni, siri ketiga, keempat. Nanti kita ending episode akhir tu kita kahwin kan.